Itu mah fitnah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Patin di patin ini kenapa? Iya. Video viral yang di Bojongsari itu sebenarnya kronologinya seperti apa sih, Pak? Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan media sekalian. Jadi dalam kesempatan ini perlu saya klarifikasi dan terima kasih atas konfirmasinya langsung pada saya. Jadi kronologinya sebenarnya begini. Pada hari Jumat ada seorang warga atas nama Bapak Kidan. Jadi Bapak Kidan ini datang ke Ketua RT menyampaikan bahwa adiknya atas nama Mulyadi lagi meresahkan masyarakat. Kebetulan adiknya ini masuk kategori ODGJ dan membawa senjata tajam pada saat itu. Kemudian Ketua RT telah menerima laporan tersebut, melapor kepada Babinsa anggota kami, yaitu Satu Mukidi, Babinsa Duren Mekar. Setelah mendapat laporan perihal tersebut, kemudian koordinasi dengan Babinsa Timas, koordinasi juga dengan pihak Puskesmas, dengan Dinas Sosial untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Selanjutnya saya bersama-sama berangkat menuju TKP. Begitu sampai di TKP, terlihat ada seorang ternyata saudara Mulyadi ini sedang ngamuk dan membawa senjata tajam yang mengancam masyarakat pada saat itu. Terancamlah masyarakat, bukan dia mengancam tapi terancam. Dalam situasi kondisi seperti itu, ya dengan sigap, ini kok dilihat justru baik Babinsa, Babinkamtibmas, dari pihak Dinas Sosial, justru mereka ini bertaruh nyawa itu. Karena yang dihadapi adalah orang yang memang punya gangguan jiwa dan membawa senjata tajam. Tapi berkat kesigapan yang ada, berhasil diamankan, kemudian senjata tajam juga diamankan. Si saudara Mulyadi ini dibuat tenang dengan disuntikkan obat tenang dari orang kesehatan. Jadi yang disuntikkan itu bukan vaksin, tapi karena biasanya kalau orang yang mempunyai kategori ODGJ tadi itu pasti tenaganya kuat sekali, nah, sehingga untuk memudahkan dibawa ke rumah sakit dilakukanlah terhadap yang bersangkutan suntikan obat penenang, kemudian dibawa ke rumah sakit.